Assalamualaikum. Kenal? Kenal. Apa tak kenal dia? Dia dah kena cuci dekat rumah dia hijau. Ni nak repeat balik ke? Dah balas balik. Nak balas balik. Abang lalat tak apa. Itu tengok nampak. Apa jadi minta teruk rumah ni? Habis? Nikmat tak bagi dia ke? Nikmat tak datang tengok. Yang atas tu tengok lagi tu. Ha. Ni tak perlu duduk ke apa? Duduk je. Ni kalau hantar zinc tak kena marah ni? Tuan Tanah? Inilah Tuan Tanah Kedaum tu. Tuan Tanah nak marah? Ha. Ada suatu tidur dalam hujan. Bila hujan datang, aku main air. Kalau main air kat mana? Mengair kat mana? Sini lah main. Dapat ikan? Dapat. Dah ada. Siapa? Dah, Abang Man dah order dah? 20 zinc, 20 keping? Kayu 2 batang, 3 batang? Yang atas tu, dia lingkup dalam itu. Tadi nenek cakap zinc je. Habis dia dah peksa. Dia kata, mak ni kayu mana nak cari? Nah, yelah, dia kayu 3 batang. 3 batang. Dia dah naik atas, dia dah tengok. Nanti yang minta lebih-lebih. Ni pakai duit sendiri tau. Tawang gym ni duit. Nenek, dengar tak? Ya. Kayu besok sampai. Zing Rabu sampai. Hutang habis. Jangan marah saya. Jangan marah nikmat lagi. Sekarang kau tak naik ni, marah menantu. Menantu hantu. Itu pun saya kejar dia tau. Tadi saya tanya dia, bila nak bagi ni kan nenek bising. Nenek nak bagi list pun lambat. Ya, kalau nak kena marah. Nenek, direct je nenek cakap. Nenek tak cakap apa. Tak simpan eh. Tapi besok dah lupa. Ya, tak ada. Dia muka je tengok. Nenek umur berapa tadi cakap? 72 kan? 76. Mesti kena memetik bau umur panjang. Kalau tak diam je umur pendek kan? Siapa? Malah. Kalau ramai lagi pergi kedai es, tiba buruk. Kau tak kasih aku makan. Macam tu dia marah ke? Tak percaya, tanyalah dia. Puh. Nasib baik si Anthony Zing. Kau tak ada lagi hancur. Saya kena maki saya ingat ni.